minion ya, banyak ini kalau yang mau koleksi minion untuk dibesarkan atau untuk di keeping, insya Allah masih masuk ya, layak bos yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kocah ya, jangan lupa kocah, salam koi lovers, salam bahagia. Hari ini hari apa ini? Hari Selasa ya, Selasa Wage bareng. Pasarannya apa ini? Kliwon apa Wage, Rek? Wes rene sing apal wis duduk wong. Saiki sing bener Selasa Legi. Mergo gak nongko bini Legi ya di pagi ini ya. Gak tahu aku gak apal. Ikan koi ini yang kita review ini harganya ukurannya 15-20 cm, harga mulai 35.000 sampai 100.000 ya. Sebagian ada yang laku dan ternyata orang-orang itu lebih suka yang harga 100.000-an ya, daripada harga yang 35.000-an. Ini terbukti yang laku duluan itu harga yang mahal malahan. Memang ini dua grade A dan B gitu aja, tapi yang banyak laku malah harga yang mahal. Tentunya kenapa mahal, karena ya kualitasnya beda. Kita langsung aja sambil jalan ya, karena memang rego nggowo rupo ya guys. Ini jam 10 pagi terus kita mau review ikannya ini aja guys. Ini yang grid padangannya, ada HQ, ada SQ nya bisa di shoot pak kamera, silau apa tidak pak kamera? Oke aman ya, kameranya wis andalan. Ini jenisnya Kohaku Sanke Tanco ya. Ini memang ini sudah di salon, sudah lama di salon dan sudah selesai. Coba dari sini pak kamera, mungkin enggak silau. Oke ya dah. Terus ini ya layak dibesarkan ya, ini kualitasnya mulai dari SQ, HQ, grade A ini ya, sudah dipilih, ini harganya 100.000-an, tapi juga ada yang laku, jumlahnya nggak banyak, ini jumlahnya hanya 180 ekor yang seperti ini tunggal ya. Tentunya nyapo ya, aku ya heran ngomong seneng sing larang ya. Ya jelas lah ya, ikan koi meskipun jadi ikan koi ku lak sing larang ini malah payu ya, malah payu mergano ya ngomong seneng anis sing apik ya, umum ya, semua orang pasti suka yang enak dilihat ya. Tak pilih kan yang paling serak ya. Kalau tanco saya nggak milih karena tanco ya pokoknya bunter terus bersih, badannya bersih itu wes sudah bagus lah. Ini yang perlu dipilih adalah yang step. Saya tak pilihnya yang step mola maksudnya. Ini layak sekali dibesarkan ya. Enggak mas, belum. Oke ya, step 4 ya guys. Step 4 17 cm. Terus tak carikan lagi yang stepnya maruten, ada yang maruten. Ini iwaknya apik kabeh, tapi ketika dibandingkan ya pasti ada gridnya juga ya. Ini minion yo, yang cari minion. Inilah saatnya minion, itu ikan koi yang kecil ya, nanti judul. Ini panennya ada 300 hampir 500-an ya, 400 sekian itu. Cuman ini yang kita pilih hanya 100 sekian. Ya namanya ikan koi ya pasti gitu. Enggak sing grite stepe rada penak ngono lho. Step 3, step 4 cari ini juga nyetep, tapi ini kurang ya,
semuanya ada kekurangannya ya. Kalau kekurangan saya carikan dulu. Saya enggak milih tanco, karena sudah biasa sering milih tanco. Saya hanya ingin milih yang step. Ya guys, ada yang masih kecil merahnya strong tapi polanya kurang genep. Ini lebih merah lagi. Ini merahnya strong sih daripada yang lain, lebih merah. Cuman dia polanya gak cekle bisa nih, udah nih. Polanya belum genep. Polanya masih belum genep. Satu sewan nih Pak Cowili ini. Kok ya Pak, orang-orang itu ya para subscriber jadi sudah ngerti mana ikan enak dilihat, mana yang belum. Jadi sebenarnya meskipun pemula, jadi dia itu juga pemula atau orang lama, orang penghobi lama, jadi sepodo ngerti lah perasaan ya, maksudnya perasaan ada feelingnya ya. Kalau lihat koi pasti ada punya feeling. Tapi ada tanco yang bau bersih kira, tapi gak apa-apa ikut merah. Sementara ini dulu di shoot Pak kamera ya. Iya. Oke, kameranya agak ngeblur mungkin sih. Oke, rodok patak padangane. Oke, ini ngomong ini siap ya. Yang pertama mana ini sing tak seneng, sing gak tak seneng ini benernya bagus ya, tapi ini polanya kurangan loh, kurang imbang. Sing sebelah ini kosong, jadi ini gak masuk. Ini masuk bagus ya, kualitas padang grade A plus lah ya. Ada bukaannya, ada odo, cuman polanya aja ini kurang belalah, kurang genep ya, kosong. Tapi ini semuanya ini polanya separuh badan atau pola apa ya, yang koi itu yang bagus kan pola itu harus separuh badan ya, bukan full, bukan apa ya, apa weteng ya kamera nih, ini apa ya, ah apa kena gerak cahaya ya, ya. Oke, cahayanya udah angel karena ini jam 10 biasanya kita syuting itu jam 2, jadi serengenge sudah tidur, sudah lingsir. Nah ini karena jam 10 ya agak gimana gitu ya. Tanco ini enggak sembarang tanco, kenapa saya ikut? Karena dia bau bersih ya, bau bersih, bundernya ser ya, bundernya ser. Ini masuk ya, kualitas show ini masuk di ukuran 15-17 cm ini kira-kira ya. Nah, pola landasnya bunter ser, awaknya bersih, putihnya bersih ya, bersih, mangap-mangap, nah, berarti dia sehat. Terus ini tadi kurang, ini step 3 ya, lumayan, tapi ini kurang separuh badannya ya, kurang seret. Ini tadi yang maruten, oh ini belum ya, maruten ya. Sayang sekali ini kopong, tapi ini sudah kece juga ya. Kece juga ini ya, minion. Terus mana lagi sing disortir? Aku ini sudah sulit ya, bagi saya ini sudah mirip-mirip pola step ini. Step oke lah, wes lumayan. Terus apa lagi? Oh ini ya disortir, ini nggak masuk ini ya. Kenapa nggak masuk? Dia jaraknya terlalu dekat ya. Jarak merah dan merah ini masih terlalu dekat. Apa ya? Jaraknya putihnya itu terlalu sedikit gitu loh. Ya. Kurang ombogang ya, terus di belakangnya juga nggak ada odonya, ini di belakangnya nggak ada odo, jadi masih nyambung. Jadi tapi kualitasnya bagus juga ini ya. Oke,
Ini tak kerek nih ya. Ini semuanya harganya 100 ribuan ya, 15 sampai 17, 20 cm. Sebagian ada yang laku, ini stoknya juga sedikit guys. Namanya ikan bagus. Apalagi yang kecil, karena jarang sekali petani menjual ikan koi yang kecil. Rata-rata menjual ikan koi, mengeluarkan ikan koi itu ukuran 25 up ya, 20-25 yang kualitasnya padangan, jarang ya. Ini ini wis angel iki aku. Tak pilihne dulu. Stepnya yang kalau tanjo ini masuk banget ya kayak saya, tetap enggak saya keluarkan ini tanjo karena dia wis sip lah pokoknya. Dari degradasi warna, tanco ini juga paling merah ya, kepalanya paling, warna di kepalanya paling jreng ya. Kalau sekarang pilih warna, ini warnanya kurang halus ya, sudah rata sih, tapi dibanding temen ini bukan masalah merahnya, tapi warnanya itu harus antara kepala dan badan ini harus sama ya. Ini kepalanya agak merah, terus badannya agak oranye. Nah ini kurang. Oke ya. Kalau pola sudah sip ya guys, warna juga separuh badan ya. Sudah oke, tapi karena dia warnanya kurang halus, oke dimasukkan ke bawah ya. Tinggal tiga ini menurut saya oke semua. Warna sudah agak halus, lumayan halus ya. Ki sebenarnya ini masih ada kurang ya. Ini terlalu jaraknya merah, putihnya terlalu sedikit-sedikit yang ini. Tapi ya nggak apa-apa. Nah ini step 4 bagus. 4 step. Ini ya hasil pilihanku, monggo. 1 sewan. Kalau yang harga ya ini ya, kalau dari ini semuanya ini bisa dipilih aja, atau dipilih atau diborong, oke lah. Ini yang harga 35 ribuan ada, 40 ribuan ada, saudara ini, tapi ya bukan ini ya, karena iki wis khiyarun minal akhyari, pilihan dari beberapa pilihan. Terus oke, ini ya, keren ya, enak toh, pasti dilihat aja beda ya toh. Stoknya minion ya, banyak ini, kalau yang mau koleksi minion untuk dibesarkan atau untuk di keeping, insya Allah masih masuk ya, layak bos yo. Tentu saja ikan seperti ini nggak selalu ada ya, nggak selalu ada, nggak selalu muncul, karena yo ikan koi itu yang grade A itu pasti lebih sedikit deh, pasti sulit ya, apalagi yang SQHQ. Ini pun jika dipilih mungkin yang bisa buat show hanya beberapa ya, nggak banyak ya, mungkin hanya 5 sampai 20 kalau dikerengi nih ya, istilahnya dikerengi, dipilih sing ketenanan ya, ini hanya sidik juga. Apa ini dari hasil satu indukan ya, dari satu kolam, keren dong ya ini penampilannya. Kalau badan ya nggak ada yang bulky ya, memang seperti ini masih iwake ya, lempeng-lempeng aja. Oke. Oh ya, di situ ada Pak Hendrik yang sedang golek itu mau. Jadi ini Pak Hendrik ini sebelum ikan sebelum dikirim biasanya selain diobati juga dikarantina, juga dicek lagi, dipetani lagi. Jadi memang kita biar tidak ada tumonya, kutu ya terutama. Kemudian di sebelah sana ada teman-teman yang lagi milih orderan. Sini Mbak Viva di.
Oke, sekian ya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi lover.